Ini ana oksigen dengan kando kita. Penyediaan oksigen di lorong family. Banyak follower Jack nih. Ah, ini kando kita nih biar segala bareng oksigen. Ngecekan itu, ngecekan enggak ya? Apa? Ngecekan tekanannya. Iya. Apa namanya tisilannya? Ya enggak ada, cek biasa aja. Oh, cek biasa aja. Ngecekan isi oksigen. Apakah masih ada isi apa kosong itu kak? Iya. Oh itu ya. Kirim barang. Kirim barang dicek dulu. Alat yang dipegang itu apa kak? Eh? Yang alat yang dipegang? Regulator. Regulator. Regulator untuk pengecekan pengisian tabung oksigen. Kando, isi yang ini berapa kando? Tadi? 1800 PSI. 1800 PSI, pemirsa. 1800 PSI. Nah, bakso itu agak pening. Baksonyo oksigen yang tahu. Kalau kita ini cuman nanyo. Nah, ini kalau kita ini sedang melakukan pengecekan kondisi isi oksigen. PSI. Apa enggak PSI ya? PSI. PSI. Ya nah, ini sedang PSI itu kan satuan, ada yang pakai bar. Oh, itu ya. Nah, ini kalau ini isinya PSI. Kalau di kilo kan enggak itu belum tahu kan? Konversi. Konversi ya. Konversi bela ke kilo. Konversi ke kilo ya. Nah, ukurannya tuh lupa-lupa. Di googling malah. Nah, di googling dulu kita konversi mesin oksigen yang dilakukan. Nah, aku ini lupa nama kakak, karena lama kenal. Ya. Sekalian lah tanya. Iya. Enggak, kalau produksi kita tidak. Ngambil barangnya di mana? Tamator. Tamator, ada beberapa piling yang lain. Gratis satu itu ambil jak. Untuk aktif lah ya. Kan tergantung itu. Ini kan bukan kayak gula pasir itu yang bisa kita bisa diperkirakan kan loh ya? Hah? Iya, seperti gula pasir kan bisa diperkirakan berapa kebutuhan kan? Kalau kita ini kan tergantung kebutuhan market. Tergantung ya. Berapa galon? Berapa tabung lah? Ya 10-20 lah. Sehari? Itu normal atau? Ya normal. Berapa tadi kak? Sehari? Dekat lonjakan 10-20 tabung? Enggak ada. Oh enggak ada lonjakan untuk ini karena memang industri tadi Pak ya? Enggak ada. Jadi kalau mau lihat lonjakan ya mungkin lihatnya ke itu. Ke yang pasok rumah sakit. Iya. Oh itu ya. Bapak udah pengen ke rumah sakit atau ada beda maintenance-nya atau gimana? Bukan, ini kan terkait modal. Jadi kalau rumah sakit itu modalnya besar. Oh, tapi produknya sama. Produk sama. Cuma modalnya kan besar. Oh, jangan galak kau. Terus rumah sakit kan pembayaran juga. Iya, udah langsung. Kalau itu yang kecil ini kan nggak kuat. Nggak kuat gitu. Modalnya nggak kuat. Ini berapa Pak kalau harganya kalau satu tabung ini? Ini antara 90 lah, 90 sampai 100. 90 sampai 100 ya. 100 ribu ya. Pakai berapa Pak? Itu kan kita ngisi apa? Ngisi ke mana Pak? Saya lebih ke kalau yang medis lebih ke pribadi. Pribadi-pribadi ya. Perusahaan tadi? Kalau perusahaan ya tadi tujuh. Tambah 7. Ya industri welding konstruksi kan. Paling banyak itu welding konstruksinya atau ke pribadinya? Welding konstruksi. Banyak konstruksi Bapak ya. Sampai ke daerah. Ini pada Merak enggak? Paling banyak. Tadi wong di screening cuma ngecek aja atau gimana, Pak? Ya, sama lah. Cuma nanya aja kan sudah dilihat. Kalau ketersediaan ya ada. Berapa ketersediaan kita Pak saat ini? Kita ready-nya. Kalau seandainya ini pemerintah minta kita untuk isi rumah sakit. Wah, enggak banyak kita enggak punya. Oh, berapa ini saat ini? Sudah ada. Berapa ya? Kalau pemerintah buktinya berapa? Enggak, kalau yang Bapak yang ada sekarang. 100-an? Ready-nya. Ready-nya berapa? Paling 50 tabung. 50 tabung. Kalau 50 tabung ready. Itu berapa ini Pak? Berapa volume oksigennya Pak? 50 tabung ya 50 tabung aja mbak. Oh yang ini enggak, maksudnya kapasitas isinya nih? Apa yang 1800 PSI. Hmm. Di tingkat itu distributor. Oh
Tapi kalau di Palembang ini tergolong aman lah Pak ya, tidak berebut-berebut. Untuk saat ini sih aman. Aman lah untuk saat ini.